Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la ula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada wa naf'a fi ulumi fi daraini amin. Wa minha, dan diantaranya, dan termasuk daripada syarat-syarat sah mengikut muwafaqatun fi sunanin tafhusu mukhalafatun fiha fi'lan aw tarkan. Muwafaqatun, syarat-syarat sah mengikut mesti muwafaqah, sesuai. Fi sunanin, pada sunnah-sunnah. Sesuai pada sunnah-sunnah. Tafhusu. Tafhusu, kalau ya, di kamusnya keji. Maksudnya tampak. Tampak jelas. Jadi maksudnya itu tampak jelas. Tampak jelas oleh mukhalafatun, berbeda. Fiha, padanya. Fi'lan autarkan, baik melakukan ataupun meninggalkan. Nah, dia harus sesuai, baik melakukan maupun meninggalkan dengan imam. Ya. Nah, ini yang menjadi, ya, akan menjadi batal, ya. Ya, tidak menjadi batal, ya. Ya. Apa? Kalau menyalahi ini, maka akan menjadi batal. Ya. Kalau menyalahi ini. Nah, berarti apa? Kalau dia enggak sesuai dengan imam, akan batal. Ya. Kalau enggak sesuai dengan imam, akan batal. Ya. Itu kalau menyalahinya, tafhusu. Tampak jelas. Jadi kalau enggak jelas, enggak apa-apa. Berbeda sama imam, enggak jelas, enggak apa-apa. Jadi yang membuat batal itu adalah yang jelas, gitu ya, yang jelas. Ya, dia memang di sini syaratnya harus muwafaqah, sesuai dengan imam. Jadi makmum dengan imam harus sesuai di dalam sunnah-sunnah, baik mengerjakan maupun meninggalkan sunnah-sunnah. Ya. Harus sesuai. Kalau enggak sesuai bagaimana? Kalau enggak sesuai bisa batal. Ya. Sholatnya bisa batal. Kecuali dia mufaraqah. Ya. Ya. Dan kecuali pula kalau perbedaannya itu tidak tampak. Kalau perbedaannya tampak, ya. Kalau enggak tampak, enggak batal. Jadi kalau tampak, batal. Tampak jelas perbedaannya, batal. Jadi kalau enggak tampak jelas, enggak batal. Emang ada yang enggak tampak jelas berbeda? Ada. Imamnya kagak kunut, makmumnya kunut. Tampak jelas enggak tuh? Makmumnya pinter pakai kunut yang singkat. Nah, yang penting ada doa, ada sana. Ya, imamnya lagi yang tidak sami Allahu liman hamidah, dia berbacaan apa yang disunahkan baca. Nah, makmumnya, ya, habis dia baca sunnah i'tidal, dia baca kunut yang singkat. Kan saru tuh. Saru. Dan juga si imam diri, si makmum diri.
Jadi sama-sama mempunyai bagian diri. Nah, itu saru di situ. Mempunyai bagian diri. Jadi si imam diri, si makmum diri. Imam diri, diri apa? Diri ya, i'tidal. Makmum juga diri. Ya. Walaupun bisa ada panjangan si makmum ya, karena dibaca sesuatu, tapi enggak tampak di situ. Nah, fata betul maka batal salatun salatu man waqa'at bainahu wa bainal imami mukhalafatun fi sunnatin. Maka batal oleh salat orang yang jatuh di antaranya ya, terjadi di antaranya imam makmum dan di antara imam ya, jatuh apa? Mukhalafatun oleh perbedaan fi sunnatin, perbedaan dalam sunat ya. Itu bisa batal. Bisa batal ya. Karena tampak jelas itu perbedaannya ya. Contoh ka sajadati tilawatin fa'ala hal imamu wa taraka hal ma'mumu amidan aliman bi tahrimi. Ka sajadati tilawatin seperti sujud tilawah, fa'ala hal imamu, imam melakukan sujud tilawah. Allahu akbar. Wa taraka hal imamu ma'mumu, dan makmum meninggalkan. Kan jelas tuh. Meninggalkannya jelas. Ya. Imam sujud tilawah, makmum kagak. Amidan, itu pun amidan sengaja hal keadaan ninggalinnya. Aliman lagi mengetahui bitahrimi dengan keharamannya, maka batallah salatnya. Apalagi contoh wa tasyahudin awwala. Nah, ini awwala bacanya. Ya. Jadi dia akan menjadi ya. Ya. Isim la yansharif kalau dia menjadi sifat ya. Kalau dia menjadi sifat maka dia menjadi isim la yansharif nih awal. Dan tasahud yang pertama. Nah, contohnya lagi. Fa'alahul imamu, imam ngerjain tasahud awal. Imam tasahud awal. Ya, duduk. Wa tarakahul imamu, makmum ninggalin, makmum diri aja. Jelas enggak tuh perbedaannya? Jelas, kontras di situ ya. Antara imam dengan makmum. Ya. Ya, imamnya duduk, makmumnya diri. Au tarakahul imamu, atau imam meninggalkan tasyahud awal. Imamnya ninggalin tasawuf awal, imamnya diri aja. Wa fa'alahul ma'mumu, dan makmum melakukan tasawuf awal. Amidan, hal karena sengaja tuh. Aliman lagi tahu. Dia tahu kalau berbeda bakalan batal. Tapi dia keras hati. Makmumnya lupa, ya gitu mau. Makmum lupa, gua kerjain aja. Makanya jadi imam, makmumnya lupa. Mau aja pakai lupa lagi, biarin gua tasawuf aja. Nah gitu. Dia tahu, biarin aja batal. Nah, batal tuh. Wa in la'ikahu alal kurbi, sekalipun si makmum dapat menyusul imam alal kurbi, atas dekat. Maksudnya dengan waktu yang sebentar. Sekalipun batal. Itu sholatnya makmum batal. Jadi kita kalau pengen jadi pengikut, ikutin pemimpin kita, ikutin. Ntar diakuin. Ikutin. Kalau enggak ikut batal lah. Haizu sekira lam yajlisil imamu lil istirahati li udulihi an fardil mutaba'ati ila sunnatin. Haizu sekira. Sekira, ini ada ukuran juga. Ukuran. Sekira lam yajlisil imamu, sekira si imam ini untuk tasyahud awal. Sekira si imam tidak duduk, perhatikan. Sekira si imam tidak duduk lil istirahati, untuk istirahat.
Jadi kalau si imam duduk istirahat, ya, si imam duduk istirahat, tapi si imam tidak tasyahud awal, si makmum tasyahud awal. Paham? Imamnya enggak tasyahud awal, tapi duduk istirahat. Makmumnya tasyahud awal. Nah, kalau itu enggak apa-apa. Kenapa begitu? Tadi latap khusyuk. Ya. Tidak kontras. Ya, tidak jelas perbedaannya. Li udu. Nah, dia kalau dia seperti tadi, ya, apa? Imamnya ninggalin tasyahud awal, dia tasyahud awal, ya. Udah gitu dia sengaja lagi tahu batal. Kenapa bisa batal? Li udulihi an fardil mutaba'ati ila sunnatin. Karena beralihnya dia dari fardu, ya, mengikuti imam, ya, kan perlu mengikuti imam, dia beralih ila sunnatin, kepada sunnat. Masya Allah. Walaupun aturan mainnya sunnat, walaupun aturan mainnya sunat, tapi kalau imamnya ninggalin, ikutin. Masya Allah. Ini hikmah buat kita. Kalau kita mengikut kepada satu pemimpin, ikutin pemimpin kita. Ikutin pemimpin kita. Walaupun sunatnya ini, ya, sunatnya ini, sunatnya umpama kita kerjain ini, tinggalin tuh sunat. Kalau disuruh sama imam, sama pemimpin. Dalam tasawuf begitu. Kita ke rumah guru, guru suruh makan. Kita lagi puasa sunat. Batalin. Tapi kalau saya, insya Allah, ya, ya itu masing-masing punya guru. Ya, kalau saya, puasa terus. Yang mau puasa, puasa terus. Nah, kalau yang enggak puasa, silakan. Nah, tapi kalau kitanya rasanya adanya sombong, ya, takutnya ada sombong, ya. Guru lebih paham, ya. Guru lebih paham. Tapi kalau saya, kalau jadi seperti itu, orang puasa, puasa terus. Yang puasa, puasa. Yang enggak. Jadi berlomba hati guru dengan hati murid. Paham maksud saya? Berlomba di situ. Nah, gitu ya. Paham ini? Jadi hikmahnya seperti itu. Jadi kalau kita udah angkat beliau sebagai pemimpin, ikutin zohiron wa batinan. Ya, zohiron wa batinan. Negara dalam bernegara juga sama, sepanjang perintahnya itu benar ikutin. Ya. Dalam kita di kantor sepanjang itu benar ikutin. Dalam kita berguru sama guru ikutin. Insya Allah nanti Allah akan kasih keberkahan. Ikutin. Makanya jangan dualisme. Kalau dualisme susah. Yang satu A, yang satu B, kita bingung dah gimana nih. Apalagi banyak, bukan dua lagi. Iya. Iya, banyak. Bingung kita tuh. Hikmahnya itu. Padahal kan sunnah, padahal kan imamnya ninggalin tuh. Ninggalin tasyahud awal. Makmumnya tasawuf awal, kan benar. Tapi ngikutin imam hukumnya wajib. Tadi tasawuf sunat. Ikutin imam. Masih berkeras hati. Batalat sholatuh, batal sholatnya. Nah, ada juga hikmah. Kecuali tadi, si imam duduk istirahat. Si makmum, ya, kerjain tasawuf awal. Nah, ini enggak batal. Kenapa? Letap khusyuk.
Enggak ketahuan bahasanya gitu ya. Enggak ketahuan. Enggak ketahuan. Kalau enggak ketahuan berarti enggak apa-apa gitu ya. Gitu ya. Yang diam aja enggak ngerti ya. Gitu. Ini hikmahnya banyak banget nih yang ditarik dari sini, Masya Allah. Amma ya. Idza lam tabhusil mufalaqatu mukhalafatu mukhalafat ya. Lam mukhalafatu. Amma adapun idza apabila lam tidak tabhusil mukhalafatu tidak tampak jelas oleh perbedaan fi'a padanya ya. Enggak ada perbedaan, enggak tampak jelas perbedaannya dalam berbedanya itu fala yadrul ityanu bisunnati maka tidak kenapa oleh mengikut dengan sunnah kakunutin seperti kunut adroka dia mendapati ma'al ityani serta mengikut bihi dengannya dengan kunut al imam akan imam fis sajadatil udah di sujudnya yang pertama. Jadi si makmum ngerjain kunut, si imam kagak. Nah. Dan si makmum dapat menyusul imam di waktu sujudnya yang pertama, begitu. Gitu ya. Itu kan sahruh. Kita sembahyang di tempat orang Muhammadiyah, ya kita hormat kepada mereka, ya jangan mencela mereka. Dia enggak kunut, ya lagi ente enggak sembahyang situ, gitu ya. Ya kalau umpama kita udah sembahyang di situ, ya udah sembahyang di situ, sembahyang subuh. Ya. Nah, dia enggak kunut, kita kunut, enggak apa-apa. Andai kata dia udah sujud, nah, enggak apa-apa, nanti kita susul sujudnya tuh yang pertama. Tapi insya Allah, ya, kalau kita pakai tadi kunut yang singkat, dapat. Ya. Kita pakai sujud apa kunut yang singkat, dapat. Allahumma gfirli ya ghafur wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi, wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya. Jadi. Allahumma gfirli ya ghafur. Nah, itu doa. Sama sana ya ghafur sana. Sama salawat Nabi, salawat keluarga. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi, cepat enggak tuh? Cepat, keburu enggak? Keburu insyaallah enggak. Dia enggak sampai sujud yang pertama, masih diri. Kenapa di sini ada perbedaan? Ya, apa tuh? Kunut dengan tasyahud. Kenapa kunut enggak batal? Tasyahud bisa batal. Wa faraqat tasyaudal awwala bi annahu fi ahdasa qu'udan lam yaf'alhul imamu. Wa faraqat dan berbeda iya kunut. Atasyaudal awwala iya dengan tasyahud yang pertama. Bagaimana? Bi annau dengan bahwasannya ya. Si makmum fi'i padanya pada tasyahud awal ahdasa qu'udan. Dia melakukan duduk. Lam yaf'alhul imamu yang tidak dilakukan oleh imam. Gitu. Wahada dan ini kunut. Innama hanyasanya tawwala dia memanjangkan makana fi'il imamu apa yang imam ada padanya. Imam juga melakukan itu. Apa? Diri. Kunut. Imam diri. Makmum juga diri.
fala fuhsya, maka tidak tampak jelas. Enggak tampak jelas. Pahamnya? Al-Fatihah.